Tapi saya senang ada orang. Jadi gini, kalau jadi Anda tidak akan bisa menemukan kebenaran sejati. Yang harus Anda lakukan adalah Anda menuju kebenaran sejati. Tapi jangan frustrasi hanya karena Anda belum menemukannya. Karena pekerjaan manusia itu berjalan sama dengan waktu, gitu. Kalau teorinya gampang kita cicil ya, ada benernya sendiri, ada benernya orang banyak, ada bener yang sejati. Kita pakai tiga itu aja. Nek cara Jawane ana bener dhewe, bener wong akeh, bener kang sejati. Kita itu hidup untuk gerapat-gerapat bener yang sejati, belum tentu ketemu juga. Tapi asalkan Anda menuju ke sana, Allah menerima.